Karena dia melupakan kamu, lalu kamu blokir WA, jangan. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Hey, I love you. Itu, I love you. Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Komentor Channel. Si Udin lagi datang bulannya. Dia kumat lagi ngoceh-ngoceh berpantun tentang cinta. Kayaknya sudah ada cinta yang lain di hati Udin. Oke, kita saksikan saja. Let's go. Ya, tunjukkan love-love-mu itu kepada yang kamu kasih dan kamu cintai. Mungkin masih ada tersisa cinta itu di pojok kampung sana, mungkin masih mencintai. Itu udah berat, walaupun ku tahu di dalam Kristen gak boleh cerai, Bang. Iya. Yeah. Tapi ini kan sudah problem udah panjang. Iya. Yeah. Panjang, iya. Yeah. Aku sudah bilang sama Adi, kalau mau kembali ke ibu, kau harus minta maaf ke orang tuaku. Saya kira gak ada sama sekali dan gak ada gunanya. Dengar baik-baik ya, orang yang cantik tidak selamanya baik. Tetapi orang yang baik selalu cantik. Uhuy. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Bisa-bisanya nih Abi Saifuddin Ibrahim ini stres. Bukan lepasin baju. Orang lagi jalan lepas baju. Melawak terus. Mentang-mentang orang diam lalu kamu anggap itu dia sombong. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ditinggalkan suami? Jangan dibilang sombong. Dia lagi perang dengan dirinya sendiri. Ini mayan. Siang-siang goreng bakwan. You are the only one. Siang-siang ngidam ketan. Walaupun kita mantan, kita tetap jadi teman. Halo mantan. Gak pantas seorang pendeta ngomong kayak gitu. Jangan ngomel-ngomel. Minum jamu di pinggir kali, dekat kamu, nyaman sekali. Beli buku buat tamu, sejuk hatiku melihat senyummu. Mbok jamu baca berita, cuman kamu yang aku cinta. Saya bisa nyanyi Batak. Ucok bangun, si terus mandi. Si matupang menggosok gigi. Pasar ibu membantu ibu. Membereskan napi 70. Garing. Dan saya suka orang Batak. Itu walaupun miskin, dia menyekolahkan anaknya. Makanya wanita Batak itu adalah wanita yang ulet. Biar juga suaminya sudah kabur sekalipun, dia tetap menyekolahkan anaknya. Dia tetap berjuang untuk anaknya. Itulah kelebihan bangsa Batak. Dan saya senang itu. Main gundu, main layang-layang, cuman kamu yang aku sayang. Film layar lebar durasinya lama, apa kabar? Ditanyain sama mama. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku. Melawak terus. Roti busuk dalam penjara, hatiku tertusuk panah asmara. Pohon benalu di pohon randu, pulang malu, tak pulang rindu.
Baju merah punya Mang Oding, jangan marah, hanya just kidding. Jangan marah ya. Hari mulung Amerika kapan, Din? Katanya. Weh. Jahat sekali lo. Janganlah menghina yang sudah hina kayak saya ini. Mana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Haus minum, badan segar, kamu tersenyum, hatiku bergetar. Getaran hati gitu loh, Dam. Masuk ke lambu ada semut, yang dirindu ada di laut. Mana lagi? Hahaha, Abi doyan juga itu. Ah, jorok lu ngomongin gua. Banyak mualaf oten bakal raib dari Indonesia. Nggak apa-apa. Rasain lu. Terus ini main. Kancil makan di perigi, cintaku tak akan berbelah bagi. Baju batik, jamu bidara, aku cantik, kamu yang punya. Oi, terima kasih. Halo, kekasihku. Kamu nonton enggak? Nonton dong. Ingin ketawa gitu terus. Iya, itulah si Udin, kekoplakannya gak ada duanya. Patah hati gak mesti kayak gitu kali. Ini YouTube Din, pengikutmu kayaknya pada kabur kalau lihat tingkahmu yang makin ngaco ini. Oke deh, komentar channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari umpan ikan lima, sudah tampan, paham agama pula. Ikan tongkol dari juragan, kamu miskol, aku deg-degan. bayar utang. Es bom-bom buah kecapi, I was born to make you happy. Ada yang tersinggung kah dengan pantun saya? Tidak pantas seorang pendeta ngomong kayak gitu.